Okay, kita akan buat tutorial macam mana peranan admin menggunakan Google Classroom menggunakan ID KPM. Yang pertama, apabila kita buka Chrome, okay, kita akan buka portal Digital Learning ni. Okay, dalam keadaan biasa kita akan ambil kita punya Google Chrome. Tapi saya tidak sarankan menggunakan kaedah ini sebab bila kita masuk log masuk dan kita cuba log masuk, apabila kita tekan item-item di dalam menu ni, kadang-kadang dia akan orang kata bertembung dengan kita punya ID personal. Contohnya Google Drive kita, bila kita klik, kadang-kadang dia termasuk dalam Google peribadi kita. Jadi cara terbaik, kita perlu menguruskan Chrome. Cara saya, saya akan menggunakan manage untuk Chrome. Apa yang saya buat, akan berlaku lagi satu Chrome muncul di sini. Yang ini personal, yang ini untuk KPM. Caranya, saya tekan saya punya account personal ni, dekat di bahagian bawah ni, dia ada tulis manage people. Apa yang saya perlu lakukan, ini adalah account-account Google saya lah contohnya. Saya perlu add person. Kemudian saya katakanlah ini adalah Digital Learning. Okay. KPM. Itu contoh. Dan saya pilih icon yang saya rasa simbolik lah. Apa-apalah yang kita rasa kita nak. Saya ambil je lah. Contoh. Lepas tu pastikan kita create a desktop shortcut. Kita tekan add. Okay. Sign in. Okay, kita nak buat kita punya shortcut ni adalah untuk admin . Jadi saya gunakan account admin sekolah lah. Next. Okay, saya tekan ini link data. Yes, I. Okay, apa yang berlaku kalau saya pangkah? Okay, ni pun saya pangkah yang personal. Nampak tak? Ada satu browser yang muncul shortcut. Okay. Satu peribadi saya, lagi satu adalah digital ni. Apa yang berlaku kalau saya buka account ni, dia akan pergi account personal saya. Dan kalau saya klik shortcut yang ni, dia akan buka account account sekolah saya. Jadi, dia tidak akan bertembung lah. Jadi ia lebih memudahkan untuk pengurusan saya. Sebagai satu contoh, kalau saya masuk portal Digital Learning, okay, saya log masuk, saya pilih akaun sekolah saya. Okay, ni untuk pengurusan akaun sekolah. Okay, contoh saya klik user ID dan password. Okay, saya klik password ID. Dia akan pergi Google Drive sekolah. Okay. Kalau kita guna akaun personal kita untuk login, apa yang berlaku, dia akan masuk Google Drive personal. Jadi kita susah nak switch. Okay? Jadi sebab itu saya sarankan uruskan Chrome shortcut kita Digital Learning untuk memudahkan kita. Bila kita nak akaun personal kat sini, akaun sekolah. Kita juga boleh buat lagi satu untuk akaun guru. Jadi mungkin ada tiga shortcut lah. Satu sekolah, admin, satu guru, satu memang peribadi Gmail biasa. Jadi itu cara menguruskan kita punya Chrome shortcut. Sekian, terima kasih. Okey semua, jangan lupa subscribe saya, bantu saya. Bye.